Oke guys, kita mau jalan-jalan, mau menikmati malam hari di Curug Cipamingkis. Soalnya keren tuh, banyak lampu-lampu. Kakak udah di bawah, saatnya kita turun. Oke. Coba kita explore sono, ada apa ya? Bayang gitu ya. Tuh, villa kita yang itu tuh guys. Yang atas. Kita mau jalan-jalan, ada apa aja nih? Kak, kita mau kemana dulu, Kak? Sana, sana, sana. Oke, kita ke sana. Suasana malam hari di Curug Cipamingkis. Lampunya kelap-kelip guys. Nah, itu pintu masuknya. Ini parkiran-parkiran. Di sini juga ada villa-villa-villa. Villa kita di situ tuh yang tingkat 2 tuh. Ini kantornya nih. Nah, itu tuh Curug Cipamingkis. Nah, daerah sana itu arah mau camping ground guys. Nah, pertama kita kesini dulu ya. Ini kan apa namanya, kantin. Coba kita ke kantin. Di sini tuh nggak usah takut malam-malam kelaparan ya guys, karena di sini kantinnya, tempat makannya banyak. Kayaknya mungkin 24 jam kayaknya. Jadi nggak usah perlu takut. Nah tuh, ada macam-macam tuh. Tuh ada macam-macam tuh. Nasi uduk, nasi liwet, nasi putih. Tuh banyak, indomie. Oh segala macam ada deh. Sampai soto juga ada. Tuh banyak guys. Sampai ujung sana tuh. Yuk kita jalan lagi yuk. Nah ini juga ada bakso tuh. Hangat-hangat enak nih. Bakso, ada bakso. Ini apa nih? Tuh kayak ada sosis-sosis bakar tuh. Ada. Mana kak? Kita ke itu. Ke villa. Villa. Tuh apa namanya tuh? Nih kalau mau beli. Baju. Kita coba lihat-lihat nih, ada jual-jual souvenir nih. Wih, ada motoran dong. Wow, banyak. Tongsis juga ada tuh. Wow, itu tuh Curug Cipamingkis tuh kaosnya tuh kak. Cipamingkis gelang-gelang. Unik nih guys, perahu dalam botol. Ada motoran, ada gitaran, ada bajai, ada beca juga. Kita pakai rantai tuh. Ada asbak. Oke, kita lanjut lagi. Jembatan. Ayo lanjut lagi. Ini juga sama, tempat souvenir. Mau beli kaos, beli topi, beli segala macam ada di sini nih. Gelang-gelang, apa segala macam. Mie ayam juga ada tuh. Dah, kantin cuma sampai situ. Habis. Sekarang kita mau belok ke situ. Inilah yang villa tadi siang warna biru, itu warna hijau yang tengah, yang itu warna orange. Ini dia nih, cocok banget nih guys buat keluarga besar, buat saudara-saudara nih. Ada biru, ada hijau, ada orange tuh.
kayaknya yang oranye paling mahal nih karena paling komplit, ada dapurnya juga. Lanjut tuh, ada yang kemah juga dong tuh. Waduh, tiba-tiba ngeblur nih tuh, ada yang tenda tuh, ada yang lagi barbekyuan. Wow, wow, situ ada kayak semacam apa tuh ya, kok ada dangdutan sih. Oh, karaoke guys, ada tempat hiburan juga nih di sini nih. Nah, oh di sini toh. Lanjut jalan lagi. Sebelah sana tuh, seberang sungai sana tuh itu apa, tempat camping. Kalau mau buka tenda situ tuh, camping groundnya tuh seberang sana. Luas tuh guys di situ. Enak tuh kalau camping. Nah di situ ada jembatan tuh, akses untuk ke tempat camping. Area camping groundnya tuh di situ tuh, tuh jembatannya tuh sana tuh. Itu seberang kali sungai, nyebrang sungai. Oke, ini semua parkiran. Parkirannya luas banget. Oh, pokoknya nyaman banget di sini. Sumpah. Oh. Aman, nyaman, tentram. Nah, ini kalau enggak salah ini jembatan. Jembatannya kayak jembatan gayang ya? Jembatan gantung ya? Tuh, dipasangin lampu tuh. Sampai situ. Oh, kalau siang kelihatan jelas nih guys, bagus banget. Aduh, kalau malam nggak gitu kelihatan. Kenapa kalau malam kenapa? Kayak semacam pasar ya, apa nih? Kayak karnaval gitu ya. Ini kan yang jembatan goyang. Terus kita ke bawahnya ya, itu. Yang ada bacaan curugnya. Kenapa? Kolam renang. Kolam renang anak kecil. Itu. Oh, di sana, di atas. Di itu tuh, di balik itu. Ini kolam renang anak kecil tuh. Situ tuh. Dah ah. Malam. Sekarang kita balik ke villa. Kita istirahat. Besok kita obrek-abrik lagi, kita eksplor lagi Curug Ciamingkis. Pokoknya seru habis di sini. Mantap lah. Enggak sia-sia kemari. Malamnya pun meriah dengan lampu-lampu tuh yang dipasangin ke pohon-pohon pinus. Tambah cantik. Keren guys. Dah, balik. Come on. Nah, inilah ikonnya yang tadi. Tempat spot selfie, spot foto Curug Ciamingkis. Kita lewatin aja kak, lewat aspal aja kak, biar gak becek. Kita belok. Tuh, sampai deh tuh kita di atas. Ini juga villa-villa tuh guys. Bagus banget tuh. Ada yang lagi ngumpul, ada yang lagi bakar jagung. Mantap. Dah. Kita naik. Naik ke puncak gunung. Sampai kita. Oke guys, sudah sampai. Kita mau tidur dulu. Dadah.